Hai semua, selamat tengah hari. Okay, hari ni Kak Princess bersiap-siap nak keluar sekejap lagi dengan kawan. Banyak benda nak buat hari ni, nak bayar hutang piutang, nak bayar apa tu, Kak Princess punya banyaklah benda nak bayar hari ni. Okay, hari ni Kak Princess nak tunjuk apa yang ada di dalam di tangan seorang perempuan yang bernama Noi, okey. Kak Princess ni bukanlah seorang yang tu bawa banyak sangat barang masa berjalan, tapi itulah nampak macam berat juga ni ha. Okey, apa yang ada dalam beg kakak ni? Tu dia. Tada! Ha, ni vitamin C ni, Pink Lady punya. Kak Princess nak deliver dengan customer cap sekejap lagi. Okay, ada hand sanitizer. Sekarang musim COVID kena bawa hand sanitizer ni. Sebenarnya dalam ni adalah hand sanitizer Pink Lady punya. Dah letak dekat ruang tamu. Yang ni Kak Princess transfer dalam botol ni lah. Yang kosong ni senang bawa ke sana kemari. Tapi dalam ni sebenarnya isi dia adalah sanitizer Pink Lady punya. Tada! Krim tangan. Ni je nama kegemaran Kak Princess ni. Body and Bath Work. Lepas tu ada lip balm. Kak Princess tak pakai lipstick sangat, jadi suka pakai lip balm. Ini ID. ID bekerja punya. Takut lupa nanti. Lagi ada dalam ni. Kunci kereta. Kunci kereta ni merangkum overshot. Merangkum kunci rumah sekali dekat sini ha. Dan juga macam biasalah wallet. Wallet Kak Princess jenama murah je, Bonia je pun ha. Dan tada, ni charger ni penting ni. Takut nanti kalau apa tu, tiba-tiba telefon lowbat pula ha. Jadi charger ni penting untuk di charge dalam kereta. Okay, itu saja yang ada dalam beg Kak Princess. Kak Princess nak keluar sekejap lagi, ada janji dengan kawan sekerja. Kami nak keluar hari ini sama-sama pergi cari barang. Okay guys, see you.